baju gue bagus. Lagi bete. Kenapa? Lu mau gitu? Belum apa-apa langsung bete. Kenapa? Udah tiap segmen ganti baju. Apa? Masih bagus gantinya sekali. Aku coba 4 kali. Ya ini kita lagi nyalain pep. Udah tadi prompter Tora dikerjain sama prompter. Temen gue udah tua, matanya lemah. Lo ganti-ganti tulisan, mata gue sakit. Sekarang dikasih baju garis-garis campur kotak-kotak. Terus kita baca, harus bacain kontennya dia 3,5 menit. Buru-buru lagi, aduh. Lu tuh gosi banget gak sih, Pak? Baca tuh dari tab. Nih, aku bacain aja salam-salam. Nih, salam dari Andi Diambarawa. Ada dari, mana nih, Ibnu Hafiz di Ibnu. Cirebon. Hai, ini Vila di Jember, Husni di Tegal, Firdaus di Tangerang. Tenggerang. Nata di Sukodono. Nata di Dekoko. Nih, ada Ayu di Manado, ada Dewa di hatinya Dita. Terus ada apa Yogi di Kalimantan Timur di Bontang, Yogi, ada Alif di Tangerang, ada Raden, ada Hafiz di Depok, Raden, weleh. Ada Yogi, ada Rizky, ada Yogi. Olivia Polandi. Oke, sekarang waktunya Victor. Pikiran Tora. Mana-mana tulisannya. Oke, kenapa gula Jawa blok? Kenapa gula Jawa nama lainnya gula merah? Padahal kan warnanya coklat. Oh, karena merah itu berani ya. Dan itu melambangkan bahwa gula itu kan manis. Melambangkan orang Jawa itu biarpun mereka manis-manis, tapi mereka berani. Itu mikirinnya dari Kemang Village. Lagi, kenapa dari Anas Nasihin? Mengapa foto berbentuk segi empat, padahal lensa kamera berbentuk bundar? Kenapa, Tor? Jadi aku sempat mempelajari hal ini ya. Iya, asik. Ternyata mereka takut bosen kalau bentuknya bulat-bulat terus. Jadi ada yang bentuknya segi empat, itu setelah di afdrek fotonya tuh keluar. Di afdrek. Jangan lupa. Ya kan, bahasa gue di afdrek. Itu keluar, nanti masukin di bingkai yang bentuknya oval. Iya. Oke, sekarang dari Bayu, kenapa sih kalau di sinetron-sinetron selalu ada adegan cowok sama cewek saling benci, tapi endingnya malah pacaran? Karena dalam kehidupan sebenarnya, itu mereka yang malah awalnya pacaran, belakangan malah saling membenci. Iya. Iya. Udah kalau gitu terima kasih banyak buat Ardi. Thank you sampai malam kalian di sini. Pesannya buat hari ini, kalau lu punya cita-cita, lu niatin dulu, lu doain dulu, lu jalanin dulu. Kalau semakin lu sering berdoa, nggak mungkin nggak kedengeran sama yang di atas. Mudah-mudahan semua cita-cita lu bisa tercapai tahun ini dan tahun-tahun. Amin. Pinter banget sekarang.